Hai guys, jangan lupa tonton terus channel YouTube-nya RS Ampaswali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Lakukan satu penempatan bola yang cukup bagus atau serving yang kurang, maksud kami penerimaan bola yang kurang sempurna daripada Adipati Aroh tadi, menjadikan poin pertama 1-0. 1-0 dari daerah. Mas Rina lakukan sejauh di sana, terima oleh tadi. Angkat kali ini Okta yang dituju di sana dan namun Semas Luna tadi coba selamatkan, dan satu tipuan yang cukup manis dilancarkan oleh Uut tadi, menjadikan poin kembali 2-0. 2-0 Yadara memimpin sementara tim dari Arwis Karangwaru atas Adipati Arwis, masih melalui pemain nomor punggung 9, Rina Kusumawati. Rina masih teman-teman bola, kita nantikan Yadara lakukan smash, namun sayang sekali masukkan servant dari Rina tadi terlampau rendah Yadara, sehingga menjadikan poin pertama untuk Adipati Arwis 1-2. 1-2 kali ini Okta toser dari Adipati tadi lakukan seangkat tinggi di sana yang dituju Raja tadi, namun coba diselamatkan kembali. Angkat kali ini Okta yang dituju sana tadi, satu dorongan yang cukup manis dari Tiara tadi, menjadikan pemain nomor punggung 7 Okta toser dari Adipati melakukan terima oleh Vina tadi. Angkat di sana Uut yang dituju macam tadi, namun kurang sempurna umpan tadi. Satu tipuan yang cukup manis tadi Saudara dilancarkan oleh pemain nomor punggung 2 tadi, Anissa tadi, menjadikan poin kembali 3-2. 3-2 Saudara. Kali ini kembali Okta akan melakukan lakukan sudah pendek saja, terima oleh tadi. Uut angkat yang dituju macam tadi, satu dorongan tadi masih bisa selamatkan, angkat jauh di sana. Sayang sekali satu semester lampu rendah dari Tiara tadi, menjadikan poin 3-3. 3-3 Saudara. Kali ini pemain nomor punggung 3 di sana ada Fika akan melakukan lakukan sudah pendek saja, terima oleh tadi. Angkat kali ini Okta yang di sana Harima tadi, namun coba selamatkan kembali. Angkat kali ini Fina, satu semai yang keras tadi, coba selamatkan kembali, satu dorongan tadi. Angkat di sana Uut yang dituju Fina kembali. Semes bertubi-tubi tadi dilancarkan oleh Vina tadi, kembali menjadikan poin untuk Arwis Karangwaru 4-3. 4-3 Saudara. Masih di sana Vina lakukan lakukan jeda, terima oleh tadi. Okta angkat di sana ada Tiara, kali ini gagal dibendung oleh pemain-pemain dari Arwis Karangwaru tadi, menjadikan poin 4-4. 4-4 Saudara. Kali ini pemain punggung 2 Anissa Nurmalita akan lakukan lakukan sudah pendek saja. Angkat di sana yang dituju macamnya tadi, namun kali ini gagal Saudara. Satu smash yang dilancarkan oleh Mia tadi, membentur bibirnya tadi, menjadikan poin 5-4. 5-4 Saudara. Kembali Anissa lakukan servant keberuntungan dari Anissa tadi Saudara, kembali menjadikan poin 6-4. 6-4 memimpin kali ini 2 angka. Masih Anissa akan melakukan teman-teman bola lakukan juga, terima oleh tadi. Satu penerimaan bola yang kurang sempurna dari Hana tadi Saudara, menjadikan poin kembali 7-4. 7-4 Saudara. Kita nantikan. Masih Anissa kembali lakukan jauh di sana, terima oleh tadi. Angkat kali ini ada Manuel tadi, namun coba selamatkan. Terjadi salah pengertian tadi antara Okta dan Manuel tadi, menjadikan poin untuk Arwis Karangwaru 5-7. 5-7 Saudara. Kita nantikan kali pemain nomor 1 di sana tadi, satu penyala nerimaan bola yang kurang sempurna kali ini. Coba angkat yang dituju Vina. Masih coba selamatkan Okta di sana, angkat ada tadi, angkat kali ini di sana Uut ke belakang, siapa yang cucu, namun kurang sempurna. Sayang sekali Saudara, bola lunak tadi gagal diselamatkan oleh pemain-pemain dari Adipati Arwis, menjadikan poin 6-7, 1 angka saja tertinggal. Kita nantikan, masih Uut lakukan sejauh di sana, terima oleh ini tadi. Angkat kali ini satu semes dari Priska tadi juga gagal Saudara, menjadikan poin 7-7. 7-7 Saudara. Uut untuk yang keempat kalinya ini akan melakukan kita nantikan Saudara, jauh di sana, terima oleh Awi tadi, namun juga kurang sempurna satu penerimaan bola dan dapat di masih teman-teman bola lakukan sudah. Satu serven yang cukup manis tadi. Sayang sekali Saudara, satu bola manis tadi
tinggal ngemplok namun nama sempat mengenai bibirnya tadi menjadikan poin 98. 98 Jadara. Kali ini pemain nomor punggung 6 di sana ada Nia, akan lakukan sejauh di sana, terima oleh Tiara, angkat Okta yang dituju. Kali ini Arwis tadi coba selamatkan kembali pemain-pemain dari Arwis, angkat di sana pendek, terima kali Okta angkat yang gitu. Tadi satu smash tadi masih coba selamatkan kembali, angkat kali Vina, dorongan lunak dari Vina. Coba selamatkan Okta kali ini Tiara. Sayang sekali bola tadi keluar namun ternyata sempat mengenai tangan dari blok pemain-pemain Arwis tadi, menjadikan poin untuk 9 sama Jadara. Di sana Okta coba angkat satu smash dari Vina namun membentur bibirnya tadi, menjadikan poin 10-9 Jadara. Kita nantikan di sana Priska akan lakukan sejauh di sana, terima oleh Nan tadi, satu smash yang cukup manis dari main nomor punggung 5 tadi, Silva tadi Jadara, menjadikan poin 10 sama. Ya, kita kembali lagi ke lapangan Jadara. Di sana Vina akan melakukan save. Masih teman-teman bola Vina, lakukan juga tinggi datangnya. Terima oleh Tika tadi. Angkat di sana. Yang dituju masih Anjali pendek saja. Terima oleh Nana tadi. Angkat di sana. Satu smash ke lunak tadi. Coba selamatkan kembali. Angkat tinggi. Ada 5 tadi namun mampu Vina terima bola. Angkat tinggi belakang. Satu smash dari Mane Arwis tadi. Masih coba selamatkan Bali. Satu dorongan ke belakang. Masih di sana. Coba angkat yang dituju nih tadi. Satu dorongan lunak. Masih coba selamat kembali. Angkat jauh di sana. Priska yang dituju. Angkat kali ini siapa? Di sana ada. Ini tadi. Satu smash lunak dari Vika tadi ya Dara. Menjadikan poin untuk Adipati. 11-10. 11-10 Hedera. Kali ini Anjali akan melakukan se. Masih teman-teman bola Anjali, kita nantikan Hedera. Lakukan juga jauh di sana. Terima Lena tadi. Angkat Okta yang dituju tadi. Coba selamatkan kembali. Angkat di sana. Rizka lakukan smash. Namun coba patahkan kembali. Angkat kali ini. Tadi satu smash lunak tadi Hedera. Dari pemain nomor punggung 3 tadi. Vika tadi menjadikan poin 11 sama. 11 sama Hedera. Kembali menyamakan kedudukan kali ini pemain nomor punggung 5. Di sana ada Silva akan melakukan se. Silva timang-timang bola, lakukan pendek saja, terima oleh tadi. Satu dorongan tadi coba selamatkan oleh pemain-pemain dari Arwis, lakukan penyelamatan, terima Silva. Angkat kali ini. Maksudnya smash tadi namun hanya lunak saja, namun sempat mengecoh dari pemain-pemain Arwis Adipati tadi, menjadikan poin 12-11. 12-11 Saudara. Kita nantikan di sana Silva kembali lakukan se. Hampir saja namun kali ini tampaknya gagal satu pelan bola dari Silva tadi. Terlampau rendah, menjadikan poin 12 sama. 12 sama Saudara. Kali ini pemain nomor punggung 4 di sana ada Novita akan lakukan se. Satu serve yang cukup rendah dari Novita tadi, menjadikan poin gratis untuk Arwis 13-12. 13-12 Jadara. Kali pemain nomor 9 Rina Kusumawati akan lakukan se. Jauh di sana, terima oleh Anjali tadi. Angkat di sana Tiara yang dituju. Ternyata keluar namun sempat mengenai tangan dari blocking-blocking pemain dari Arwis tadi, menjadikan poin 13 sama. 13 sama kali ini Okta toser dari Anjali tadi lakukan satu penerimaan bola yang kurang sempurna tadi, menjadikan poin 14-13. 14-13. Okta kembali lakukan sel. Kali ini keluar Hedera. Poin gratis diperoleh oleh tim dari Arwis tadi, menjadikan poin 14 sama. 14 sama Hedera. Kali ini Vika akan melakukan sel. Masih teman-teman bola Vika. Ya, lakukan sudah dengan jam setelah. Satu penerimaan bola yang kurang sempurna dari Novita tadi, menjadikan poin 15-14. 15-14 kembali Vika akan melakukan show. Jauh di sana
Dari mana tadi angkat kali ini? Yang ditujuk mana Bu? Dua Anissa tadi. Coba angkat Ulta. Di sana ada Vina. Namun coba diblocking tadi oleh pemain-pemain dari arus angkat tinggi di sana. Ada Ella tadi. Coba selamatkan. Kali ini lakukan selamatan oleh Tiara tadi. Angkat kali ini Ulta. Ya di ada Vina tadi. Satu semangat tadi. Masih selamatkan kembali. Ada Tiara. Tiara tadi terlampau memaksakan diri lain untuk Arwis 17-14. 17-14 saudara. Kita nantikan. Kali ini Vika akan lakukan sejauh di sana. Terima kasih tadi. Satu dorongan namun tampaknya netting tadi dilakukan oleh Okta tadi menjadikan poin kembali 18-14. 4 angka saudara. Ya masih, Vika ini akan melakukan, kita nantikan Vika untuk yang kelima kalinya lakukan seven. Oh, luar biasa satu seven tadi. Kembali menjadikan poin 19-14. 19-14 saudara. Kita nantikan saudara. Masih Vika akan melakukan lakukan sudah pendek saja. Oh, entah apa yang terjadi dengan pemain Adipati saudara. Bola-bola yang seharusnya 7 kalinya ini akan melakukan serve. Kita nantikan saudara. Masih timan-timan bola Vika. Lakukan sudah. Jauh di sana. Terima oleh Vika tadi. Angkat kali ini Okta. Satu smash dari Priska tadi. Coba selamatkan kembali. Oh, angkat masih Priska. Lakukan penyelamatan. Terima Lenana tadi. Angkat dari sana. Satu smash. Luar biasa saudara. Vina lagi-lagi mampu memporak-porandakan pertahanan dari tim Adipati Airways menjadikan poin 21-14. 21-14 saudara. Lagi-lagi saudara. Poin gratis diperoleh oleh tim dari Airways tadi 22-14. 22-14 saudara. Kita nantikan masih Vina atau Vika maksud kami. Ya Vika lakukan sejauh di sana. Terima oleh Tiara tadi. Angkat di sana Priska. 100 meter Priska coba angkat kembali. Masih buat selamatkan pemain yang baru tadi. Angkat sana Nana. Kembali angkat Okta. Ya gitu. Oh, kali ini satu smash keras dari Tiara tadi saudara. Mampu menghentikan poin di angka 15-22. 15-22 saudara. Lakukan setadi ini ada. Angkat Okta. Di sana ada tadi. Waktu ini satu dorongan tadi. Masih coba selamatkan di sana. Ada tadi. Angkat kali ini Priska. Ada Tiara. Kali ini satu permainan taktis kembali diperlihatkan oleh Tiara tadi. Menjadikan poin 16-22. Masih tertinggal 6 angka. Kita nantikan di sana Anissa lakukan angkat kali ini. Lagi 7 Vina. Ternyata netting terlebih dahulu dilakukan oleh Vina tadi. Menjadikan poin kembali 17-22. 17-22 saudara. Di sana Anissa kembali akan melakukan lakukan juga jauh di sana. Terima oleh pemain 7 yang baru masuk tadi. Ada talent tadi. Satu talent. Oh, kali ini satu dorongan lunak dari Vina. Kembali menjadikan poin 23-17, 2 angka saja saudara. Bagi tim Arwis akan kembali memenangkan set yang kedua. Kita nantikan. Lakukan set. Terima Lena tadi. Angkat Okta. Di sana ada Anjali. Masih coba selamatkan angkat kali ini Vina. Dorongan lunak oleh Vina tadi. Coba angkat Okta. Ah, Tiara yang dituju. Lagi-lagi Tiara memperlihatkan talenta aslinya saudara. Satu dorongan lunak tadi mampu mengecoh pertahanan dari pemain-pemain Arwis. Kita kembali lagi ke lapangan saudara. Satu dorongan dari Vina tadi dan game time saudara.